Sebuah video mendadak viral di media sosial. Video tersebut memperlihatkan warga yang berbondong-bondong menjarak keramik dari muatan truk yang terguling. Salah satu akun Instagram yang mengunggah video tersebut, @memomedsos, terlihat jelas dalam video bagaimana para warga berlarian dan memburu keramik dari sebuah truk. Posisi truk saat itu sudah miring, bahkan muatannya pun sudah pecah dan tumpah di lokasi kejadian. Mereka mengambil keramik yang masih layak untuk dibawa pulang, bahkan sampai membawanya dengan sebuah gerobak. Pada unggahan di akun Instagram yang lain, @kabarpemalangnews memperlihatkan peristiwa yang sama diketahui kejadian tersebut terjadi di Tol Pemalang Batang, Minggu 28 November 2021. Sebuah truk muatan keramik terguling di Tol Pemalang Batang pada Minggu 28 November 2021 sekitar pukul 8.51 waktu Indonesia Barat, tulis akun tersebut. Meski demikian, tak ada korban jiwa dari peristiwa ini.